أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. أما بعد، yang dimuliakan Tuan Imam, Pengerusi Surau, seterusnya Muslimi Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak tahu kenapa mangsa-mangsa banjir semua muda-muda aja. Adik-adik ni dari mana ni? Oh, daripada Bangi, bukan daripada Dabung. Oh. Pas Bangi. Ha? Pas Bangi. Oh. Batik Islam Malaysia Bangi. Oh. Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yaqulu an-nasu kal-farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Maksudnya al-qari'ah. Al-qari'ah dalam bahasa Arab daripada perkataan qara'ah. Qara'ah maknanya dia mengetuk. Jadi kalau al-qari'ah maknanya yang mengetuk. Dan maksud di sini ialah hari kiamat. Hari kiamat ni banyak namanya dalam Al-Quran. Ada dinamakan al-akhirah, ada dinamakan yaumul qiyamah, ada dinamakan yaumuddin, ada dinamakan as-sakha, ada dinamakan at-tammatul kubra. Semua itu menunjukkan maksud-maksud suasana hari kiamat. Kenapa dinamakan Al-Qari'ah? Yang berasal daripada makna ketuk ataupun yang mengetuk. Kerana suasana pada hari kiamat ialah dia akan mengetuk dan akan menghancurkan segala-galanya. Lalu oleh kerana itu adalah salah satu suasana hari kiamat, maka Allah menamakan hari kiamat itu dengan Al-Qari'ah. Kenapa? Sebab Al-Qari'ah itu boleh mengetuk dan menghancurkan segala-galanya, mengetuk hati manusia dan menakutkan hati manusia. Lalu oleh kerana hari kiamat itu satu benda yang sangat besar dan sangat penting dalam kehidupan manusia, yang mana hari kiamat itulah petanda penghujung kehidupannya, sama ada dia menuju ke syurga ataupun ke neraka, maka Allah bertanya, oleh kerana benda yang penting, Allah bertanya, mal qari'ah? Apakah itu al-qari'ah? Tuhan bukan bertanya untuk mendapat jawapan, sebab Allah Maha mengetahui. Sebelum Allah bertanya, sebelum Allah menciptakan apa-apa, Allah Maha mengetahui. Tapi Allah bertanya mal qari'ah? Untuk apa? Untuk menggambarkan suasana hari kiamat terlalu besar supaya kita memberi perhatian. Kemudian Allah bertanya lagi, wa ma adraka mal qari'ah, wahai Muhammad, apakah yang menyebabkan kamu tahu tentang apakah itu hari kiamat? Itu nak menarik perhatian supaya Nabi Muhammad dan semua manusia memberi perhatian kepada apa yang Allah nak sampaikan. Apa dia? Berita besar, berita yang menakutkan. Apa dia? Kalau orang Dabung sekarang, berita yang menakutkan apa dia? Ha? Kematian, bukan banjir. Ha?
saya tengok kat belakang tu, saya tak boleh bayangkan bagaimana saya yang menengok ni dah hati dah luluh, yang menanggungnya lagilah kan, suasana yang menakutkan, yang menyedihkan, yang menyebabkan hidup sebahagian orang di sini menderita. Tetapi tahukah kita ada satu lagi perkara yang lebih dahsyat daripada itu? Apa dia? Al-Qari'ah. Tuhan tak cerita pasal banjir dalam Al-Quran, kecuali Tuhan nak beritahu kisah banjir yang berlaku di pada zaman Nabi Nuh. Dan banjir yang berlaku pada zaman Nabi Nuh lagi dahsyat. Kalau di sini sampai di bumbung rumah, tapi zaman Nabi Nuh sampai ke puncak bukit. Kalau di sini menyebabkan beberapa rumah hanyut, tapi banjir di zaman Nabi Nuh menyebabkan semua rumah hanyut, termasuklah rumah Nabi Nuh. Kalau di sini banjir menyebabkan beberapa kematian, tapi banjir di zaman Nabi Nuh menyebabkan semuanya mati kecuali mereka yang menaiki kapal bersama Nabi Nuh. Termasuklah yang mati adalah anak Nabi Nuh. Termasuklah yang mati isteri Nabi Nuh. Subhanallah. Jadi banjir besar bukan benda yang besar. Kenapa? Yang berlaku pada zaman Nabi Nuh lagi besar dan lagi dahsyat. Tapi yang Tuhan nak cerita ialah benda yang sangat-sangat menakutkan dan kesannya akan dibawa sampai ke akhirat. Apa dia? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat. Tahukah kamu apakah itu hari kiamat yang boleh mengetuk, menghancurkan segala-gala? Sekarang banjir dia boleh tak menghancurkan manusia? Tak boleh. Banjir yang besar menghancur tak langit? Tak. Menghancur tak rumah? Mungkin sebahagian kecil. Tapi sebahagian besar rumah masih tetap teguh berdiri. Tapi suasana kiamat, Al-Qari'ah. Kemudian Tuhan beritahu suasana kiamat. Apa dia? Yauma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus. Pada hari itu manusia menjadi seperti kelkatu. Pernah tengok kelkatu kan? Sekarang dalam tempoh berlaku banjir di sini ataupun di mana-mana tempat, manusia nampak tak manusia terbang? Tak, masa banjir nampak tak orang terbang? Ada? Tak ada kan? Tak nampak. Ada tak rumah terbang? Tak ada. Ada tak kereta terbang? Tak ada. Tapi bila berlaku kiamat, siapa yang terbang? Yauma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus. Sekuat-kuat manusia menjadi seperti kelkatu berterbangan di udara. Dahsyat tak? Rumah tak payah cakap, kereta tak payah cakap, manusia ni orang seperti kelkatu terbang di udara. Kenapa? Suasana terlalu gawat dan semuanya hancur. Semua Tuhan cerita dalam Quran supaya apa? Kita membuat persiapan untuk hari kiamat. Kalau untuk banjir kita buat persiapan, selepas surut banjir kita kemas rumah, kita cuci rumah, untuk apa? Untuk hidup yang berbaki, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Tapi kita bantu orang yang ditimpa banjir, kita datang daripada jauh, dan orang sini pun berterima kasih sebab membantu kita. Tapi untuk apa? Untuk hidup yang berbaki mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Kalau itu pun kita buat persiapan, kenapa kita tak buat persiapan untuk kehidupan yang kekal abadi? Kita sanggup kemas rumah, kita sanggup datang daripada jauh membantu orang yang ditimpa banjir. Tetapi kadang-kadang kita tak membantu mereka untuk kehidupan mereka yang kekal abadi. Sebab itulah Rasulullah diutuskan bukan untuk selamatkan mangsa banjir. Banjir tak berlaku di Mekah. Rasulullah dihantar untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia daripada syirik dan kufur kepada Allah. Banjir, bila berlaku banjir kita bantu. Tapi ingatlah, benda yang lebih besar daripada banjir ialah bukan banjir lumpur, bukan banjir selut, tapi banjir kekufuran, banjir kesyirikan kepada Allah, banjir kejahilan agama. Berapa ramai yang jahil agama, berapa ramai yang jahil Al-Quran, berapa ramai yang jahil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan bermusim. Banjir ni dia datang sekejap hilang, satu bulan kan, satu minggu. Di kawasan Dabur ni berapa hari banjir? Berapa hari?
5 hari sahaja. Lepas tu air tu surut. Tapi kalau kita tak salat, banjir itu akan berterusan. Dan banjir kufur kepada Allah, banjir maksiat kepada Allah akan membawa kita kepada kecelakaan dunia dan akhirat. Sebab itulah misi Nabi terlalu besar. Bukan nak selamatkan manusia daripada banjir sahaja, bukan nak selamat manusia daripada fakir dan miskin sahaja, bah. Tak, itu terlalu kecil bagi Nabi Muhammad. Sebab itulah Nabi Muhammad bergerak pagi, petang, siang, malam. Bukan musim banjir, bukan musim kemarau, bukan musim orang fakir dan miskin. Tak, Nabi bergerak pagi, petang, siang, malam untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia daripada musibah banjir jahil agama, banjir syirik kepada Allah. Sehingga Nabi sanggup dimaki, sehingga Nabi sanggup diletak isi perut unta ketika tengah solat, sehingga Nabi sanggup dihala keluar daripada kota Mekah, hilang tanah air, hilang rumah, untuk selamatkan manusia daripada banjir kejahilan. Subhanallah. Adik-adik ni saya ucap syabas sebab sanggup datang daripada luar. Mungkin ada yang ambil cuti kan, sanggup datang daripada luar untuk membantu mangsa banjir. Syabas. Satu perkara yang terpuji. Tetapi jangan lupa, tugas adik-adik lebih besar daripada itu. Jangan kita ibarat seperti lilin, memberi cahaya kepada orang, menerangi orang lain, tapi kita terbakar. Kadang-kadang bukan di sinilah ustaz tengok di lain. Kadang-kadang sukarelawan membantu mangsa banjir, dia sendiri pun tak solat. Itu ibarat lilin, dia memberi cahaya kepada orang tapi akhirnya dia terbakar hangus. Kadang-kadang sukarelawan membantu orang lain, solat dilewatkan. Kadang-kadang sukarelawan bukan di sini, membuka aurat, membantu untuk mengemaskan, membersih rumah daripada lumpur, tapi dia membuka aurat, dosanya lebih kotor daripada lumpur. Kenapa? Dosa membuka aurat boleh membawa ke neraka, dosa lumpur tak membawa ke neraka. Tidak ada manusia masuk neraka kerana lumpur. Tidak ada manusia masuk neraka kerana banjir. Tak. Sebab itulah Nabi pagi, petang, siang, malam hanya nak memastikan manusia beriman kepada Allah. Bila beriman, dia dalam banjir pun tak ada masalah, dia miskin pun tak ada masalah. Sebab apa? Dia akan selamat di akhirat besok. Tapi kalau dia tidak ada banjir, dia kaya, dia senang, dia mewah, tapi tidak beriman kepada Allah, maka hidupnya sia-sia. Sebab itulah kata ulama, apa saja yang berakhir dengan neraka, maka dia adalah azab. Walaupun dia berada dalam kesenangan dan kemewahan, dia berada dalam kesenangan kemewahan, tapi penghujung kehidupannya adalah neraka. Mana kesenangan itu adalah azab baginya. Kenapa? Dia seronok untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dan begitu juga sebaliknya, apa saja yang berakhir dengan syurga, maka itu adalah nikmat. Walaupun dia hidup menderita, katalah dia miskin, kemudian anak pula ramai, kemudian yang ramai pula selalu ditimpa penyakit, yang sulung OKU, yang kedua buta, yang ketiga tempang, kemudian datang pula banjir di kawasan dia, habis hanya rumah, tapi dia redha kepada Allah, dia sabar, dia jaga solat, dia tutup aurat, maka dia berakhir dengan syurga. Maka penderitaan dia selama hidup di dunia bukan azab, itu adalah nikmat. Kenapa? Sebab penderitaan kesusahan itu membawanya kepada nikmat yang kekal abadi. Sebab itulah dalam satu hadis yang sahih, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat besok diambil orang yang paling mewah hidupnya di dunia, paling senang hidupnya di dunia, tetapi dia tidak beriman kepada Allah, lalu dimasuk ke dalam neraka sesaat sahaja, kemudian diangkat, lalu ditanya kepada orang yang paling mewah, paling senang hidup di dunia, semasa hidupnya di dunia, lalu ditanya kepadanya, pernah tak kamu merasai kesenangan, kebaikan dalam kehidupan kamu? Jawab orang ini yang sentiasa mewah dan senang dalam hidupnya di dunia, katanya, aku tak pernah merasai kesenangan sedikit pun, walaupun satu saat. Sedangkan dia hidup senang, tak pernah susah, tak pernah sakit, tak pernah ditimpa banjir. Tiba-tiba bila ditanya, pernah tak kamu rasa senang sepanjang hidup kamu di dunia? Jawabnya ialah, tidak pernah. Kenapa ni? Sebab dia berakhir dengan neraka. Bila dia masuk dalam neraka, walaupun sekejap,
kesakitan dan azab neraka melupakan segala nikmatnya di dunia. Nampak tak? Dan ada pula orang yang paling susah hidup di dunia, paling miskin, paling menderita. Miskin, tadi ustaz masuk kampung apa? Ustaz tak tahu. Kampung apa? Bukan Kemubu, ustaz masuk dalam tu. Daripada jalan Dabung ni, jalan ke Kuala Krai, nak masuk ke dalam tu, jalan-jalan sempit, kemudian naik bukit, turun bukit, hutang saja hampir satu jam. Nama apa kampung? Kuala Mahligai. Atau Kuala Krai. Kuala Krai. Kuala Krai ya. Bila dah masuk dalam, jauh kita bawa barang, tiba-tiba sampai di hujung tak boleh pergi. Ustaz terfikir, macam mana orang boleh hidup dalam kasar yang jauh daripada bandar, jauh daripada kemudahan, dan telefon pun tak ada. Ustaz tengok dah rasa tak nak duduk. Tapi bagaimana dia boleh duduk di situ? Subhanallah. Tapi itu bukan bermakna azab baginya. Kalau dia duduk dalam hutan, dia beriman kepada Allah, dia jaga salat, dia menutup aurat, maka dia mati dalam keadaan beriman, maka penderitaannya semasa kat dunia itu adalah nikmat, kerana penderitaannya membawa kepada syurga yang kekal abadi. Tapi kalau kita pergi ke Kuala Lumpur, mungkin kita tengok kebanyakan majoritinya hidup dalam senang dan mewah, tapi belum tentu itu adalah nikmat. Kalaulah hidupnya tidak beriman kepada Allah, tidak solat, maka berakhir dengan neraka. Maka nikmat itu adalah azab baginya. Jadi bila kita tengok orang susah, jangan cepat kita menghukum, kesian dia. Kadang-kadang orang susah itulah yang dahulu masuk syurga. Kan? Para Nabi adalah orang miskin. Bilal adalah orang miskin yang Nabi namakan calon ahli syurga. Kebanyakannya adalah hidup susah. Orang di Dabung, saya tak tahu siapa orang Dabung, siapa orang Bangi ni. Siapa orang Dabung? Pakcik pernah tak diseksa di tengah padang pasir, dia letak batu besar di atas dada? Pernah tak? Kalau diberi pilihan, diseksa tengah padang pasir, dia letak batu di atas badan, dengan rumah dihanyut banjir, nah, pakcik nak pilih yang mana? Pilih hanyut banjir. Kenapa? Alhamdulillah, tak ada sakit. Tapi Bilal ahli syurga, dia bukan ditipu banjir, tapi lebih teruk daripada itu. Apa dah? Diseksa tengah padang pasir dan diletak batu di atas dadanya, tapi dia adalah ahli syurga. Subhanallah. Kita bersyukur. Sebab itulah bila kita tengok balik, renung balik, bagaimana para Nabi dan para sahabat dan salafus salih, bagaimana mereka menderita hidup, bagaimana mereka diseksa, maka kita rasa azab yang kita tanggung, musibah yang menimpa kita adalah kecil sahaja. Satu hari Rasulullah semasa berdakwah di Mekah, ramai sahabat diseksa, termasuklah dibunuh seperti Yasir dibunuh, dan isterinya Sumayyah juga dibunuh dengan kejam. Anaknya Ammar bin Yasir juga diseksa. Tengok penderitaan para sahabat. Sehinggakan sahabat di Mekah ni dah tak tahan dengan penderitaan. Lalu dia pergi jumpa satu hari dengan Rasulullah yang ketika itu berada dekat Kaabah. Maka kata para sahabat kepada Rasulullah, "Ala tastansiru lana ya Rasulullah? Boleh tak kamu minta tolong kepada Allah untuk kami, supaya Allah memberi kemenangan kepada kami? Kami dah tak tahan dengan musibah, dengan penderitaan, dengan azab. Boleh tak kamu berdoa kepada Allah untuk kami? Kami dah tak tahan." Sumayyah kalau ikut riwayatnya dibunuh dengan cara apa? Disulah. Macam mana sulah tu? Dimasuk tombak ke dalam kemaluannya, kemudian menembusi dubur. Orang masa banjir ada tak dibuat macam tu? Tak ada kan? Tak ada. Bila sahabat mengadu kepada Rasulullah tak tahan dengan azab, apa jawapan Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu ni gopoh. Kamu ni tak sabar. Kenapa? Orang dahulu
bila dia buat kerja dakwah, bukan nak selamat orang masa banjir ni, nak selamat manusia daripada syirik dan kufur kepada Allah, lebih besar daripada misi banjir. Dan bila mereka ditangkap, digali lubang, kemudian dikambus separuh badan, kemudian dia ambil gergaji, kemudian digergaji dua, hidup-hidup dia tak bius lah, sampai terbelah dua. Nabi kata mereka tetap beriman kepada Allah, mereka tetap tidak berganjak walaupun diseksa sampai digergaji. Dan Nabi kata juga ada sahabat orang dahulu, dia ambil sikat besi, disikat daging-dagingnya sehingga keluar semua daging dan tinggal tulang. Kita sikat, kita sikat apa? Sikat rambut ke sikat daging? Seronok ke sakit sikat rambut? Tak sakit kan? Orang dahulu diseksa, dia ambil sikat besi, dia sikat apa? Maka kata Rasulullah, mereka tetap tak berganjak, mereka seronok dengan ujian tersebut. Kenapa? Mereka cukup tahu itu adalah tanda Allah sayang pada mereka, itu adalah tanda Allah nak kebaikan kepada mereka. Sebagaimana disebut dalam satu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah nak kebaikan kepadanya, maka Allah akan memberi musibah kepadanya. Saya cukup yakin Allah sayang pada orang Dabung ni. Orang Allah sayang. Sebab tu Allah bagi musibah kepada orang Dabung. Orang Kuala Lumpur Allah sayang juga, tapi kurang sikit. Orang Kuala Lumpur Allah uji juga, tapi caranya lain. Apa dia? Allah uji orang Kuala Lumpur dengan nikmat. Apa dia? Nikmat kekayaan. Orang Dabung Allah uji dengan apa? Banjir, hilang rumah, TV pun tak ada. Bila tak ada TV, tengok TV tak? Bila tak tengok TV, ada dosa tak? Mana lebih baik? Tengok TV berdosa dengan tak tengok TV tak dosa? Kan nikmat kan hilang TV kan? Kadang-kadang kita tak rasa musibah yang lebih besar daripada banjir ialah duduk dalam dosa. Sebab itulah orang beriman kena berfikiran positif. Ingat, musibah tu datang daripada siapa? Allah. Kalau datang daripada Allah, tak mungkin Allah zalim kepada hambanya. Allah nak benda baik, Allah sayang. Tapi cara Allah sayang berbeza. Cara Allah sayang, Allah bagi kita susah. Kenapa? Sebab Allah tahu, bila kita senang, Allah kita tak cari Allah, kita jauh daripada Allah. Maka cara Allah nak kita dekat dengan Allah ialah bagi susah. Kan? Itu cara Allah sayang kepada hambanya, berbeza dengan kita sayang kepada sesama manusia. Dan saya nak ingatkan adik-adik yang datang daripada jauh, supaya amalan kita tidak sia-sia. Nabi sebut dalam satu hadis yang berbunyi, "Ma yusibu al-muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala azan wala ghammin hatta asyaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha khatayahu." Hadis muttafaqun alaih. Apa maksud dia? Maksudnya, tidak ada seorang muslim pun ditiba penat. Penat. Penat tak datang tolong kemas rumah? Tadi saya interview, macam mana datang kemas rumah? Dia kata, "Ustaz tak tahu. Tengok rumah penuh lumpur, tak tahu kat mana nak mula. Fikir dah penat dah." Betul tak? Fikir dah penat dah, nak mula kat mana? Setengah jam fikir. Bukan rumah kita, cuba bayang tuan rumah pula. Bukan baru datang, mula daripada air surut sampai hari ni dia tengok seluk, seluk, seluk. Saya parkir rumah depan tu, saya kata, "Berapa lama dah surut?" "Seminggu." "Masih duduk kemah barat." "Ya Allah, saya tak tahu." Ada kata pepatah Melayu, apa dia? "Berat lagi mata memandang, berat lagi bahu memikul." Tapi Nabi terbalik. Nabi terbalik. Nabi tak pakai pepatah tu, sebab Nabi bukan orang Melayu. Nabi pakai pepatah terbalik. Apa dia? Kalau pepatah Melayu, "Berat lagi mata melihat, berat lagi bahu memikul." Nabi pakai yang terbalik. Apa dia? "Berat lagi mata..." Tak. "Berat lagi bahu memikul, berat lagi mata yang melihat." Apa maksud dia? Nabi melihat orang-orang yang kafir kepada Allah, tak solat,
dia susah hidup, tak bahagia, susah. Tapi Nabi yang melihat lebih menderita. Wow. Nabi bila tengok orang tak solat, bila tengok orang buka aurat, Nabi tak boleh duduk. Sampai Tuhan sebut dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi, فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ أَسَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَىٰ. Tuhan kata apa? Engkau ni Muhammad, hampir-hampir nak membinasakan diri engkau. Sebab apa? Terlalu sedih dan duka cita melihat umat kamu tak beriman. Tengok, Nabi tak sedih umat dia banjir. Sebab apa? Banjir bukan dosa, banjir adalah ujian. Nabi tak sedih tengok umat dia fakir. Sebab Nabi pun fakir. Nabi tak sedih umat dia diseksa kerana Allah. Tapi Nabi sedih apa dia? Bila tengok umat dia kufur kepada Allah, bila tengok umat dia syirik kepada Allah. Sebab itulah, satu hari Nabi dengar seorang budak Yahudi sakit. Yahudi ni kafir. Dalam kepala Nabi, ini misi Nabi. Misi Nabi pagi petang siang malam, daripada mula dilantik sebagai rasul sampai wafat. Apa dia misi Nabi? Bukan nak hantar pakaian, bukan nak hantar gula, tak. Misi Nabi lebih besar daripada itu. Apa dia? Nak selamatkan manusia daripada neraka. Maka bila Nabi dengar berita budak Yahudi sedang nazak, dalam kepala Nabi satu je, aku mesti selamatkan budak ni daripada syirik dan kufur pada Allah. Jadi Nabi tak ambil masa, Nabi terus pergi ke rumah orang Yahudi dan Nabi berdakwah. Di mana? Nabi berdakwah di rumah orang Yahudi, di rumah orang kafir dan depan bapa dia. Kita berdakwah di masjid je, betul tak? Kita tak pergi rumah orang kafir, betul tak? Rumah pakcik kita pun kita tak pergi berdakwah. Kalau ustaz ni berdakwah di mana? Di masjid. Itu pun tunggu dijemput. Itu pun kalau dibayar. Kalau tak bayar, dia datang tak? Ha, cuba panggil sekali, ustaz jangan bayar. Minggu depan dia datang lagi tak? Kan? Subhanallah. Jadi Nabi berdakwah di rumah orang Yahudi. Bila tengok budak Yahudi itu sedang nazak, Nabi kata apa? Qul la ilaha illallah. Itu misi Nabi. Apa dah? Nak selamatkan akidah budak, nak selamatkan budak tu daripada neraka. Maka budak tu tengok bapak dia, bapak dia masih kafir Yahudi. Maka kata bapaknya, Ati' Abul Qasim, taatlah kepada bapak Al-Qasim, iaitu Nabi. Dengar cakap dia, bapak dia tak, dia suruh anak dia beriman. Budak tu pun beriman kepada Allah, mengucap dua kalimah syahadat. Setelah dia mengucap, terus dia mati. Subhanallah. Berjaya tak misi Rasulullah? Nabi pun angkat tangan berdoa, Alhamdulillah allazi anqazahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan budak ni daripada neraka. Subhanallah. Itulah misi Nabi. Kalau setakat kita nak kemas rumah, nak bersih rumah, nak bagi bantuan, tapi tuan rumah tak solat, rasa sedih tak? Sedih, sedih. Rumah dah bersih tapi hati tak bersih. Rumah bersih, besok lusa, minggu depan mati. Kan? Maka tolonglah bagi tahu sepatah hadis sambil-sambil kemah rumah tu, kalau tengok makcik ke, anak makcik ke, buka aurat, tolong tegur. Jangan tolong tengok. Kan? Ha. Tolong tegur. Makcik, boleh tak tutup aurat? Itu berdosa. Kan? Tengok anak makcik pula, anak makcik ni dah lawa dah. Cuma satu je, kalau tutup aurat, lagi lawa. Itu lagi besar misi dia daripada setakat membersihkan rumah, kan? Subhanallah. Supaya apa? Kerja kita datang daripada jauh, walaupun satu saat, tidak sia-sia, tidak menjadi habaan mansura, debu-debu yang berterbangan. Boleh? Boleh adik? Ha? InsyaAllah. Jadi ustaz nak bagi tazkirah ringkas dia. Sebab apa? Sepatut ustaz bagi tazkirah pada masa banjir, tapi sebab masa banjir tak ada, ustaz ringkaskan. Okey, boleh ha? InsyaAllah. Adik-adik ni pastikan, jangan sia-siakan umur. Datang daripada jauh, duduk kat sini satu hari, berapa hari duduk sini? 3 hari. Ha? Jangan sia-siakan. Pastikan usaha kita, masa kita habis di sini, semuanya menjadi pahala. Niat betul-betul kerana Allah, jaga solat 5 waktu, dan kalau nampak benda yang tak betul, yang mungkar, tolonglah tegur, walaupun sepatah. Sayanglah saudara kita, bukan setakat bersih rumahnya, tapi pergilah berdakwah, sampailah kebaikan walaupun sepatah. Kata Nabi SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Okey ustaz, rasa cukup setakat ni ya.
Boleh ha? Ada soalan tak? Tak ada. Adik-adik daripada sekolah mana ni? Sekolah? Maha Amidah. Semua daripada sekolah Maha Amidah. Ha? Kenapa tak sekolah ke Ponteng? Oh, cuti. Cuti. Oh, alhamdulillah. Seronok hati ustaz. Sebab apa? Gunakan waktu cuti untuk membantu saudara kita yang seagama. Ada orang setengah guna waktu cuti untuk apa? Berpeluk dengan K-pop, kan? Alhamdulillah. Okey, cukup setakat ni ustaz sedari dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan. Kemudian ustaz bagi buku, buku agama. Kemudian ustaz bagi sedikit sumbangan. Dan hasil daripada trik pertama ustaz tulis satu buku, musibah adalah nikmat. Kenapa? Kerana ia adalah rawatan ilahi. Allah bagi musibah sebab Allah nak rawat penyakit kita. Kadang-kadang kita jauh daripada Allah. Kadang-kadang kita baca Quran tak faham, itu penyakit. Kita jauh daripada sunnah Rasulullah, maka Allah nak ubat dengan cara bagi musibah. Jadi buku ni ustaz akan tinggal dan ustaz nak bagi free percuma pada adik-adik ni. Rombongan daripada Bangi bagi ambil seorang-seorang baca, dan bila faham tulis sampai pada mangsa banjir. Kadang-kadang dia tak ada masa nak baca buku ni kan. Tolong baca. Percayalah, kita bagi ilmu lebih besar pahalanya daripada kita bagi masa dan tenaga. Mungkin kita bagi ilmu, orang beramal, dan selepas mati kita akan dapat pahala yang berterusan. Okey, boleh ha? Kemudian kalau ada masalah, rujuk penulis buku ni dan nombor telefonnya ada di sini. Penulis buku ni sayalah. Okey, yang kedua, buku Matlamat Hidup dan Kewajipan Mentadabbur Al-Quran. Buku kecil, simple je. Masalah besar ustaz tulis dalam sini, dalam buku kecil. Apa dia? Ramai yang baca Quran tak faham. Adik-adik ni baca Quran faham ke tak? Ha? Sikit-sikit. Tengok drama faham sikit ke faham banyak? Mana lebih penting, drama ke ayat-ayat Allah? Ayat Allah. Tak, drama. Sebab tu drama faham semua. Ayat Allah faham sikit je. Salah tu. Sepatutnya ayat Allah kita faham bukan banyak-banyak, semua. Tapi drama tu tak faham tak apa. Eh, kalau tengok drama tak faham, dosa ke? Dosa ke? Tapi kalau baca ayat Allah tak faham, dosa ke? Dosa. Dosa, ya. Yeah. Eh, kita bapak kita cakap kita buat tak faham, dosa ke? Itu baru bapak. Ini Allah bagi ayat untuk memandu kita ke syurga, kita buat tak faham. Dah lama dah tak faham, betul tak? Tapi kalau tengok drama tak faham, tengok lagi tak? Tengok lagi, ha, ada masalah tu. Okey. Jadi ustaz, tolong ambil ya buku ni seorang satu. Kemudian yang baki tu tinggal kat sini, bagilah kepada boleh, yang baki tu bagi pada mangsa-mangsa banjir ni, supaya dia, bapak dia, anak dia baca buku ni. Sebarkan ilmu. Itu lebih penting daripada kita bagi masa dia tenaga. Bagikan ilmu. Sambil-sambil kemah cuci rumah dia, cakap pada mak tu, tuan rumah ataupun kakak dia, cakap pasal buku ni. Boleh ha? Jadi lepas ni ambil seorang satu, baki bagi pada siapa yang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shara la ilaha illallah.
Ayalam Qadar.